teman-teman, di jalan-jalan kali ini, Tessa dan tim berkesempatan untuk kenalan dengan seorang mantan pembalap dan juga seorang komentator MotoGP yang terkenal banget. Siapakah dia? Pernah nonton MasterChef kan? Dia adalah Mr. Matteo Guerinoni, sekaligus pemilik pabrik gelato yang super enak banget. Berbeda dari es krim, gelato memiliki tekstur yang lebih lembut dan sedikit lebih padat. Penasaran gimana prosesnya? Yuk kita simak aja proses pembuatan dessert khas Italia ini langsung dari pabrik Il Gelato di Matteo. Thank you.
Thank you.
Ini kita udah keluarin gelatonya dari mesin. Nah, lihat konsistensinya, bukan meleleh kan? Ya. Dia temperaturnya minus 9. Dia keluar itu masih sempurna, sebetulnya belum sempurna, tetapi udah waktunya untuk mengeluarin dari sangat soft, sangat siap. Nah, gimana? Seru kan proses pembuatan gelato di pabrik Mr. Matteo? Bagi kalian yang penasaran rasa es krimnya, bisa langsung cek Instagram Il Matteo di Gelato. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi serta kisah-kisah menarik lainnya dari para pengusaha yang tentunya inspiratif. Terima kasih.